Bosen ya? Iya, bosen. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Ayo. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Buah apa itu? Ya buah durian lah. Ya elah. Hehehe. Sekarang aku yang kasih teka-teki. Apa yang warna putih banyak manfaat terus sehat dan enak? Buah rambutan, karena warnanya putih dan enak. Salah. Coba tebak lagi. Apa ya? Susu. Oh itu toh. Ngomong-ngomong tentang susu, aku pengen minum susu nih. Iya, aku juga. Seingat aku, Umi ada sop susu kambing HRI di dapur. Oh iya, jom ambil. Assalamualaikum teman-teman. Aku Hamsan. Dan aku Zahira. Kali ini kami akan membuat bagaimana cara membuat susu kambing dari HRI. Iya teman-teman. Buat susu yang enak dan mantap. Pertama-tama siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang ke-1, 2 buah gelas. Yang ke-2, air panas. Yang ke-3, 2 buah sendok. Yang ke-4, air minum. Dan yang paling penting, susu kambing dari HRI. Pertama-tama masukkan bubuk susunya ke dalam gelas. Selanjutnya tuanglah air panas. Jangan banyak-banyak ya. Kasih secukupnya saja. Setelah itu, aduklah dengan pakai sendok agar tidak ada yang mengumpal. Selanjutnya beri air minum secukupnya teman-teman, jangan terlalu banyak. Setelah itu aduk kembali. Sudah jadi susu yang lezat. Saatnya diminum. Berdoa dan langsung minum. Enak sekali susu HNI ini. Kami mau minum susu sambil belajar dulu ya teman-teman. Dah. Tunggu dulu teman-teman, jangan pergi dulu. Kami ada hadiah untuk teman-teman, yaitu ini dia. Topi dan botol HNI. Serta ada aksesoris HNI lainnya. Yang ke-1, subscribe channel ini. Yang ke-2, like and share. Dan yang ke-3, komen tentang pengalaman teman-teman minum susu EGM. Untuk pemenangnya akan dipilih untuk pengalaman minum susu EGM yang menarik dan share terbanyak. See you, wassalamualaikum. Ada es lama, aku bilang mana es. Ayo sini lah, ini ada es. Ayo sini lah. Mana? Ayo sini lah. Bukalah kerangan kecil-kecil gitu, suara jepreng. Men.
Cik. Tik. Cheese. Dadah.